Yo, what's up, Arderindo with me, admin RDR. Kali ini kita ya lebih ingin ya curhat sedikit lagi lah tentang PKXD. Ya, gitulah. Tentang iniannya gimana? Tentang Zero Gravity-nya. Katanya minggu katanya kemarin. Mana nih? Kok kayak hoax gitu atau gimana gitu? Jawabannya simple. Jangan tanya saya nggak tahu apapun tentang itu. Kalian bisa ngomong ke mungkin ya developer PKXD ataupun mungkin salah satu creator di PKXD yang nyampaikan rumor katanya PKXD kali ini ya katanya sih update-nya kemarin tapi belum ada tanda-tandanya. Tapi firasatku sih pasti JSM gitu atau KJSM gitu, maksudnya ya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, atau Jumat, Sabtu, Minggu lah paling mentok-mentok. Kenapa kok KJSM atau enggak JSM? Karena memang biasanya kan ya di hari-hari itu kan. Dan untuk apa namanya, untuk yang ini sepertinya aku belum yakin untuk beli, belum yakin karena gue harus bayar dulu itu. Aku juga masih ada rencana untuk war tiket, tapi insya Allah gue akan usahain semampu saya untuk dapat lah minimal. Kalau seandainya dapat kan alhamdulillah, gitulah. Saya bisa ya setidaknya ya bisa dapat lah gitu. Ini kan bukan hanya masalah aku dapat ataupun kagak kan. Untuk yang apa namanya ya, untuk yang war tiket ini mungkin bakal jadi salah satu yang berbayar yang paling mahal sih. Jadi gua punya rencana mau main PKXD, tapi pertama-tama ya gua upload dulu atau mungkin gua unduh atau apa gitu, terus setelah itu ya gitu. Dan untuk game-gamenya udah saya siapin kan, udah saya ngomongin kan. Untuk sementara ini kan pastinya ya PKXD dulu ya. Tapi kedepannya apakah bisa yang lain? Bisa banget. Tapi belum ada rencana. Kenapa? Karena HP saya ya jatuh ke HP doang sih. BTW itu 164 terakhir gue beli apa ya? Tunggu bentar. Atau gue lupa kalau aku ini ya. Lupa aku. BTW ini rumahnya bagus nih. Nanti dulu lah, nanti gue akan beli. Kebetulan rumah bagus, nanti gue akan. Oh iya, benar juga. Sebelum gue harus cek dulu ini rumahnya ada nggak nih. Oh, belum. Sepertinya belum ini. Mohon maaf, tadi aku harus ngecek dulu apakah ada apa kagak gitu. Terus untuk apa namanya ya, Zero G, saya belum bisa kasih tahu pastinya kapan, tapi yang feeling aku sih pasti JSM, Jumat, Sabtu, Minggu pasti. Atau enggak ke JSM, kalau enggak Kamis ya Jumat, kalau enggak Jumat ya Sabtu, kalau enggak Sabtu ya Minggu gitu. Udah pasti itu. Kalau PKX sih emang kayak gitu, kayak cocok lagi aja. Oh ya, ini pasti KJSM gitu, pasti itu nggak mungkin nggak. Dan untuk apa lagi ya, untuk yang ini yang LOL surprise udah saya beli. Kotak bintang gimana, sudah saya beli, tapi emang harusnya ya butuh lebih lagi gitu. Harusnya ya bisa dimasukin ke zona ini, maksudnya apa, ke bintang ini minimal. Oh ini gitu. Jadi biar ada eventnya itu biar makin gampang gitu lah. Dan untuk apa sih, oh iya, untuk Zero G kan tahun lalu dan 2 tahun lalu itu kan ada kayak apa namanya ya, kayak stadion gitu ya, mirip stadion gitu ya. Jadi emang bagus sih. Saya nggak tahu tuh itu nanti ke depannya emang ada stadion lagi atau gimana gitu, I don't know. Tapi yang jelas saya berharapnya sih ya, karena ini kan
yang punya mobil Brazil, aku berharapnya sih mereka cobalah sesekali bikin stadionnya itu kayak Maracana gitu. Kan seru ya. Ini pandangan saya aja sih. Tapi kalau mau yang kayak tahun lalu juga udah lebih dari cukup malahan. Ini pandangan aku ya. Kalau untuk apa namanya Zero G harusnya ya dibuat 3 pulau. Tapi pulau pertamanya itu dibuat lebih megah gitu. Ngerti kan maksudku? Nah, di situ maksudku. Nah, kayaknya udah ya. Kayaknya gitu aja dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow akun TikTok Erder Indo. Subscribe ke YouTube channel Erder Indonesia, Erder Indo. Like, follow, dan juga subscribe ke Erder Indonesia, Erder Indo, maupun Erder Indonesia, Erder Indo di semua sosial medianya. Termasuk Facebook, Twitter, Instagram, Likee, Snake Video, Shopee Video, dan juga Weibo. Karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di sosial media. Oke, salam Erder Indo.